Bisukan dengan memes, Sule, Wika Salim janda saja nggak mau sama gue. Jakarta, gara-gara foto pakai baju pengantin dengan memes prameswari, Sule diisukan punya kedekatan spesial. Keduanya sudah mengklarifikasi lewat channel YouTube Sule Productions bahwa foto pernikahan itu hanya untuk syuting. Sule saat menjadi bintang tamu Sweet Daddy Trans TV juga tertawa ketika kembali ditanya soal memes. Menurut Sule, menikah atau menjalin hubungan spesial dengan memes sesuatu yang tak mungkin. Kalau orang pintar mah, ya masa percaya. Baru 2 bulan masa sudah nikah. Jaga atuh hati, enggaklah itu, kata Sule. Netizen setuju, orang tua juga setuju, tapi orang tua orang lain, celetuknya. Sule menilai tak mungkin memes dan dirinya benar-benar menikah. Sule memuji sosok memes yang cantik dan pintar. Enggaklah, enggak mungkinlah memes mah. Memes cantik, pintar, S2 lagi, gue es lilin, gue anak 5 masa iya dia mau sama gue. Wika Salim saja yang janda enggak mau sama gue, kata Sule sambil menggoda Wika Salim. Wika Salim yang menjadi co-host Denny dan Narji Cagur tertawa mendengar ucapan Sule. Tapi kan enggak gitu Kang Sule kalau sudah cinta mah. Kang Sule mah waktu itu mah kan enggak jelas, timpal Wika Salim tertawa. Padahal aku sudah dapat restu dari Kang Diki Chandra dan keluarga, ucap Sule menggoda Wika Salim yang merupakan mantan istri dari adik ipar Diki Chandra. Sule menegaskan dia dan Memes sudah lama menjalin hubungan kerja. Memes dari dulu teman syuting saja. Memes dekat sama Tian kerabat Sule, minta kolab bareng, di salah satu televisi dia diajak sama Tian dan kebetulan ceritanya menikah. Cerita saja, kalau benar mah alhamdulillah. Orang normal juga pasti mau, tutur Sule. Belumlah anak-anak kan masih ada Enjan, Ferdi, Azam, yang harus kita ini dululah. Kerja saja dulu sekarang mah. Gak nyari pasangan sih, jalan saja. Ada syukur, ungkap Sule.